Pemirsa, pasca keluarnya guguran lava di Gunung Merapi pada akhir Januari lalu, hingga kini guguran lava yang dikeluarkan mencapai 2 km dari puncak Gunung Merapi. Rentetan guguran lava yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi membuat status gunung menjadi waspada. Guguran lava yang keluar mengarah ke hulu Kali Gendol sepanjang 2 km, membuat aliran tersebut menjadi aliran paling panjang. Gempa dengan frekuensi rendah yang sudah terjadi dari tahun lalu hingga saat ini mengindikasikan terjadi aliran lava ke permukiman Gunung Merapi dan menjadi kubah. Pergerakan guguran lava yang lambat juga sudah berlangsung pada beberapa bulan ke belakang. Potensi keluarnya lava dari permukaan puncak Gunung Merapi masih berlangsung hingga saat ini. Untuk itu, PVMBG telah mengimbau warga sekitar lereng gunung agar pindah dan menjauh dari lava Gunung Merapi. Sebenarnya dari tahun lalu itu berapa bulan itu sudah ada gempa yang mengindikasikan terjadinya aliran lava ke permukaan dan menjadi pertemuan kubah. Hanya jarak itu karena pelan, gerakannya jadi butuh berbulan-bulan. Dari awal tahun 2000.